Yeah. Di trending pertama adalah seputar kenaikan pajak hiburan. Ini membuat beritanya jadi bermacam-macam, versinya bermacam-macam. Ada yang mulai kesal padahal sebenarnya wilayahnya dia nggak naik begitu, Nela. Nah, ada yang sudah upload-upload di medsos, ikut-ikutan komen di ragam platform. Nah, Menparekraf Sandiaga Uno ini menghimbau agar pemerintah daerah untuk menunggu hasil judicial review ya yang tengah diajukan ke MK atau Mahkamah Konstitusi dan tidak terburu-buru untuk menerapkan kenaikan pajak mulai dari 40% hingga 75%. Jadi yang paling tinggi 75%. Mulainya kan 15%, kemudian naik dari 40% sampai 75%. Nah, gimana nih? Sandiaga juga ternyata membuka diskusi ya kepada semua pihak begitu. Ya, harus diskusi karena ternyata dampaknya kan ke banyak pihak ya, termasuk juga provinsi-provinsi yang sangat bergantung dengan hiburan. Jadinya Bali ya, misalnya. Bali, betul. Oh. Jadi polemik kenaikan pajak hiburan ini, kemudian isu kenaikan pajaknya ini sangat sensitif sekali, kemudian berpotensi katanya menurunkan jumlah wisatawan. Jangan sampai ya gitu, karena sekarang sudah bangkit kembali ya sektor pariwisata, jangan sampai turun gara-gara ini. Nah, kenaikan pajak ini juga berpotensi untuk memberatkan pelaku usaha di industri musik ya. Para musisi itu juga kemudian berharap aturan ini bisa dikaji ulang agar tidak mematikan usaha para musisi atau penyelenggara konser misalnya. Okay. Tapi Anggi, berbicara mengenai hal ini, katanya Menparekraf jangan khawatir ya, karena ini masih dibahas dan inilah peran pemerintah untuk hadir di dalamnya begitu. Oke, ini juga kita akan mengajak teman-teman yang ada di Facebook dan juga TikTok, bagaimana pendapat Anda tentang usulan, bukan usulan lagi ya, memang sudah kenaikan pajak yang sampai tinggi sekali. Nah, sebenarnya kalau kita nonton konser aja, kemarin itu pajaknya 25% loh, Nela. Oh, 25%. Gede banget kan. Pajak hiburan. Terus sekarang dinaikin lagi. Hiburan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah seperti salah satunya tempat spa yang dikatakan itu tempat hiburan. Tapi menurut Sandiaga, ini adalah pusat kebugaran gitu ya untuk... gym naik dong. Nah, itu dia hal-hal seperti itu yang harus dicari kembali rumusannya. Apakah memang ini tempat hiburan atau juga kategorinya berbeda seperti itu loh. Ini ya, pembagian itu harus jelas ya. Apa yang naik, apa yang enggak. Kemudian juga mana daerah yang naik atau enggak. Kemarin jadi ada pembukaan pembicaraan seperti ini. Jadi menurut menteri juga bahwa daerah itu punya hak untuk mengevaluasi juga. Nah, jadi kan makin bingung ya. Jadi sebenarnya nanti daerah mau pakai yang mana nih peraturannya? Kalau misalnya pakai peraturan daerah tidak mengikuti ini, apakah nanti jadi bermasalah juga? Kalau diikuti, wisatawannya cabut. Nah, ini dia contoh-contoh apa saja pajak hiburan yang naik ya, dia pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT atau jasa hiburan, termasuk diantara coba kita lihat ini klub malam ya atau diskotik, kemudian ada karaoke, kemudian ada bar dan spa, ini termasuk dalam katanya hiburan seperti itu. Nah, ada lagi nih yang masuk dalam pajak hiburan yang diperkirakan kenaikannya cukup drastis katanya. Okay. Jadi sama kayak pembicaraan kita kemarin soal pindah TPS ya, tiba-tiba ada ada aja gitu. Ini peraturan yang muncul, kemudian ramai karena Mbak Inul ngeposting gitu, akhirnya semua pada dan Bang Hotman. Bang Hotman juga jadi kayak ada apa nih tiba-tiba berubah pajaknya. Ini ada yang menarik. Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ternyata menutup pintu revisi terbatas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah terkait pasal yang mengatur pajak hiburan, karaoke, bar, klub malam, diskotik, dan spa. Jadi menurut dia revisinya nanti dulu, tapi undang-undangnya katanya ini sudah memberikan jalan keluar. Nggak tahu jalan keluar buat siapa sebenarnya ya. Nah, jadi ini disampaikan Erlangga Hartarto, kemudian juga dia sempat dapat keluhan yang sama misal di Labuan Bajo, Mandalika, Bali, yang menurut mereka tinggi banget ini 40% gitu. Okay. Tapi ketika diteliti pasal yang disebutkan oleh Erlangga ini sebenarnya tidak ada hubungannya sama hiburan, jadi dia pakai pasal yang mana gitu. Itu dia, semoga nanti segala bentuk masukan ataupun evaluasi yang disampaikan ini bisa merevisi ya segala bentuk yang sudah diterima begitu. Nah, Sandiaga Uno juga menyoroti perihal industri ekstraktif atau usaha besar lainnya yang ternyata tidak dikenakan pajak seperti industri hiburan, seperti itu ya Gia. Okay. Jadi itu lagi, balik lagi kita lihat penyebabnya ya, naiknya pajak hiburan diantaranya
pajak hiburan menjadi salah ya, satu penopang penerimaan pajak di daerah begitu, berhubungan dengan itu. Dan pajak daerah tumbuh didorong oleh peningkatan realisasi pajak dari sektor ekonomi yang bersifat konsumtif seperti pajak hotel dan hiburan. Oke, sekali lagi hiburannya, hiburan yang mana ini harus dikategorikan. Jadi kenaikan pajak hiburan ini juga berpotensi memberatkan pelaku usaha di industri musik. Salah satu musisi Indonesia, Piu, berharap bahwa aturan ini dikaji ulang aja karena agar tidak mematikan usaha para musisi dan penyelenggara konser musik. Kita saksikan tanggapan dari salah satu pengusaha musik, Piu. Rencana kenaikan tarif pajak hiburan tentunya juga mungkin kira-kira pasti akan berpengaruh pada dunia hiburan itu sendiri, di mana kami sebagai pelaku pertunjukan atau yang biasa diundang untuk acara-acara konser atau acara-acara live event tentunya pasti akan terpengaruh juga, terutama yang berkaitan dengan acara-acara indoor di hotel, restoran, kafe, lounge, itu kan rencananya mau akan dinaikkan tarif pajaknya. Mudah-mudahan ini bisa ditinjau kembali kalau menurut saya, karena ini pastinya akan mengurangi pendapatan, dan tentunya otomatis kalau dari sisi pelaku bisnis ini pasti akan sangat susah untuk itu. Setuju sih sama Mas Piu, ya, biar kayak teman ya, akrab. Jadi konser aja udah mahal, misalnya kayak kemarin konsernya siapa gitu kan, misalnya harga 1 juta, nambah lagi tuh 25%. Jadi di pajaknya ya. Itu aja tuh sudah dikomentarin, kenapa pajak di Indonesia tuh mahal banget buat nonton konser begitu. Aduh, padahal kan ini kan buat hiburan, untuk kesehatan mental juga dari masyarakat Indonesia. Nah, terkait dengan hal ini, Menparekraf Sandiaga Uno menghimbau ya, agar pemerintah daerah tidak terburu-buru menerapkan kenaikan pajak barang dan jasa tertentu atas sektor hiburan dengan kenaikan mulai dari 40% hingga 75%. Ya, pemerintah daerah diimbau tunggu dulu. Jadi ada hasil judicial review-nya yang sedang diajukan ke MK. Kita simak pernyataannya. Menurut saya dengan proses pengajuan di MK, ini terbuka peluang untuk kita duduk dan pemerintah daerah bisa mengambil posisi bahwa kumpulkan, ini tadi Pak Kadis juga sudah sampai, dan kumpulkan para pelaku ekonomi kreatifnya, kira-kira bagaimana mencari solusinya. Bisa melalui insentif, bisa melalui pengurangan biaya pengamanan atau menghilangkan biaya preman. Itu yang harus kita duduk sama-sama untuk mencari situasi yang kondusif untuk seluruh ekosistem paragraf. Bukan hanya di Bali, tapi di seluruh wilayah Nusantara. Kalau kayak gini jadinya kayak nggak satu frekuensinya ya. Tadi Menteri Erlangga bilang apa, Sandiaga Uno-nya bilang apa, gitu kan. Lagi-lagi kata Pak Sandi, ya udah ini membuka kesempatan kita untuk duduk bersama begitu ya. Coba deh. Nah, kita pengen tahu apakah memang pajak hiburan di Indonesia ini cukup tinggi angkanya. Bagaimana dengan negara-negara lain? Kita akan lihat perbandingannya. Ya. Nah lo, 40-75% Indonesia. Ternyata paling tinggi ya. Singapura 15%, Malaysia 10%, Amerika Serikat 9%. Thailand 5%. Tepuk tangan untuk Indonesia. Ternyata pajak hiburan di Indonesia dan negara-negara tetangga ini, kita dan juga negara lain, paling tinggi, Anggi ya, 40-75%. Enggak heran ketika konser akhirnya kita memilih luar negeri daripada Indonesia, begitu. Oke. Kita lihat komen yuk. Kita lihat komen. Apa kata mereka terkait pajak hiburan naik drastis? Ini dari namanya juga drastisa nih, _Inul. Pajak hiburan naik dari 25% ke 40-75% sehingga we aturan mau ngajak modiar lah katanya. Ngerti nggak apa? Ya itunya pusing. Ada juga yang berkomentar kasihan banget di negara ini udah nggak ada public space yang oke, mau jalan kemana-mana juga nggak bisa, public transportnya nggak efisien, juga masih ada pajak hiburan yang tinggi. No wonder we all depressed. Oke. Ini dari @AbulMazharXXX, efek dari Undang-Undang HKPD pasal 58 ayat 2 menjelaskan kalau pajak hiburan sekitar 40%. UU HKPD salah satu omnibus law, menariknya hanya ditolak satu fraksi. Oke, ada komentar juga, siap-siap semua sektor pajak akan dinaikkan sedangkan KKN dan pencucian uang pejabat dibiarkan. Ayo. Saling ada kritik. Lagi nih komentarnya. Ada lagi dari @KarlinaPutri sekian-sekian. Dengar pajak naiknya lumayan jauh banget. Terus apa lagi tuh katanya?
Okay. Jangankan Inul Daratista sekelas Hotman Paris saja ngeluh dengan kenaikan pajak. Oke, okay. Ada juga satu lagi nih, setuju banget kalau misalnya cukai dan pajak hiburan meroket setinggi-tingginya. Ini sarkas mungkin. Kenapa setuju? Sarkas, ya, baiklah, ya. Ada yang setuju juga ternyata. Oke, okay, okay. Dari Laurentius, apa tuh satu lagi? Pak, 7 premor itu gede banget, seperti itu ya. Benar. Nah, itu tadi ragam komentar yang sudah kami bacakan terkait pajak hiburan naik 40-75%. Nah, ya. Kita nantikan nanti ya kan, seperti apa perkembangan dan update kelanjutannya dari informasi ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.